Halo, selamat pagi. Aku dapat ulang di channel Julian Komansilan. Ini hari tolong ambilin konten masak yang kedua. Hari ini di menu pokoknya bikin malele ewe. Nanti lihat di video yang akan terarahkan. Oke. Jadi ini suntung yang terang beli dari pasar tadi. Ya untuk video di pasar sudah jadi itu. Soalnya agak ekstrim juga, banyak barang-barang yang ekstrim di pasar. Dan ini hasil setelah terang bersihkan tadi cumi yang entero-entero, pai-pai. Sekarang sudah dipotong seukuran 0,5 sampai 1 cm tebalnya. Biar gampang masuk di mulut. Habis itu bahan-bahan yang kita gunakan di sini ada cabai rawit giling, cincang, cabai keriting giling atau cincang, bawang merah, bawang putih, dan apa ini kalau orang Manado bilang rampah-rampah campur. Di dalam ada daun pondang, sarimbata, daun kuning, daun lemon, dengan daun birman. Daun birman, ada daun batang. Di sini juga untuk prepare nasi kuning, abon nasi kuning bersama chef Nando. Nando apa? Nando Kanana Kanine. Oke. Ini proses penggorengan kerupuk untuk persiapan nasi kuning, tapi fokus kita tetap ke cumi rica-rica. Oke, pertama-tama kita panaskan belanga. Panaskan belanganya. Lalu panaskan minyak goreng secukupnya. Jadi ini karena perbandingan cumi 2 kilo, jadi kita pakai sekitar berapa ya? Setengah gelas deh. Baru masukin. Masukkan di bumbu yang mana ini dulu? Bawang putih, bawang merah, cabai rawit, rica keriting. Kayaknya bukan satu-satu deh mas, entero wujud deh. Itu kali. Jadi disangrai sampai agak kering sedikit. Masuk daun pondang, daun lemon, serai, sisa-sisanya lain. Oke. Habis itu apa nih, Beb? Ini kok agak kering dia. Ini lagi prepare untuk abon nasi kuning. Oke, siap-siap. Ini dia kenapa dia cumi. Semua masuk ke dalam belang. Belang goreng. Pokoknya tumis pada dia sampai harum. Sampai rasa-rasa hidung semua bebersihin. Nah. Nggak tahu diperasa kalau bebersihin kok nak jadi. Itu no. Soalnya mau masuk kok nak kelar-kelar. Oke, pelan-pelan kasih masuk lebih cumi. Angle-nya kurang pas nih, nggak kelihatan. Cumi rica-rica Manado. Nggak pedis, bukan Manado. Tinggal di Jawa. Itu masih ada di ujung itu. Memet bebas. Oke. Campurkan bumbu-bumbu yang tadi. Baru ini juga belum ada soalnya ada pelih lapar. Duduk itu. Dia bilang sedap. Kiam.
yang suruh itu gimana dulu, yang mama sama shoot dulu. Jangan. Itu kali aja ya. Jangan. Mau dapat tahu, sepantau orang semua cari-cari DP. Cara masak. Jangan lupa sedikit penyedap rasa. Sedikit. Apa? Jadi ini tambahkan air sedikit biar bumbu lebih menyerap. Habis itu kasih kiring pada dia. Sudah pelihat dia pedis-pedis tuh mea-mea biu-biu. Saking itu sadap, sampai baru dapat ingat bikin closing dengan foto tadi hampir lupa. Ini cumi. Aduh, siap sekali kok, Bang. Pedis gagah. Apalagi par dengan tahu tempe lagi ini. Siap kok, Bang. Oke. Teman-teman di rumah, jangan lupa subscribe and then like dalam video di channel. Video ini kemarin. Sampai jumpa. Dadah.